seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka di timbangan amal, ya. Tidak akan mensucikan dia dari di timbangan amal hari kiamat. Allah juga siapkan bagi dia azab yang pedih. Allah siapkan dia azab yang pedih, gitu kan. Maka disebutkanlah yang pertama adalah orang tua yang berzina. Kalau anak muda berzina mungkin masih ada sebab, walaupun itu dosa. Tapi kalau sudah orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, tanda tanya, kenapa dia berzina? Tidak ada uzurnya. Tidak ada hajat untuk itu. Allah SWT sudah buat rambutnya beruban, ya, kulitnya keriput, berubahan dari cantik dan gagah menjadi jelek. Itu sudah umum. Giginya mungkin ompong, tenaganya berkurang, tubuhnya membungkuk. Sudah bukan saatnya melakukan perbuatan itu. Maka ini lebih berat siksaannya, murkahnya Allah. Kenapa kau lakukan tanpa pemicu? Yang kedua, orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong, dosa, enggak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya jadi seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan masuk surga, tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk ke dalamnya. Sekarang kalau ada orang miskin, lalu dia sombong, tidak ada pemicunya, untuk apa dia sombong? Justru orang dalam kondisi miskin, dia mesti lebih tawadhu, lebih merendah. Tapi karena tidak ada pemicu, maka hukumannya lebih berat. Ya. Begitu juga dengan orang yang berdagang, kemudian dia bersumpah sama Allah dusta untuk melariskan dagangannya. Maka ini semua tidak dibutuhkan. Ini barang saya, orang suka silakan beli, enggak suka ya sudah. Untuk apa sumpah? Demi Allah belum sampai modalnya. Demi Allah begini dan begitu, melibatkan Allah dalam transaksi hanya untuk mencari sesuap makanan. Lalu dia bohong. Ini semua tidak perlu, gitu ya. Maka harusnya difahami poin-poin seperti ini, teman-teman sekalian.